Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi sobat yang telah mengklik video ini. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah, dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sobat, kali ini Kang Acit Channel berada di Kota Parungkuda lagi ya, untuk memantau arus lalu lintas yang ada di Jalan Raya Siliwangi Bogor Sukabumi, tepatnya di Jalan Raya Parungkuda ya. Dan tentu saja kita akan memantau pembangunan spektakuler yang ada di sini. Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi Anda yang baru menemukan channel ini, dukung terus. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar Anda membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Jika sudah, let's go! Sekarang kita akan memantau arus lalu lintas dulu ya, yaitu di Jalan Raya Bogor Sukabumi. Oke sobat, kita sekarang menjelang sampai ke Jalan Raya Bogor Sukabumi ini, tepatnya di Jalan Raya Parungkuda nih. Kita akan melihat bagaimana arus lalu lintas di Parungkuda ini, apakah lancar. Kita akan melihat ke arah Bogor dulu nih ya, dari Sukabumi. Nah seperti ini ya, ini mengarah ke arah Bogor nih dari Sukabumi. Terlihat cukup lengang ya, ramai lancar, hanya sedikit ini ada penumpukan kendaraan yang mengarah ke arah Sukabumi karena memang menjelang Pasar Parungkuda yang memang selalu macet. Oke, sekarang langsung saya arahkan drone saya untuk menuju ke arah Sukabumi dan kita akan langsung apruk-aprukan untuk menuju ke sebelah selatan. Tentu saja kita akan memantau Pasar Parungkuda dan juga pembangunan spektakuler yang ada di Parungkuda. Terlihat ramai lancar ya, untuk arah Bogor nyaris tidak ada kemacetan, hanya ke arah Sukabumi saja nih. Lihat. Dan tentu saja kita menjelang sampai di Pasar Parungkuda nih. Saking amannya, ayak kemacetan ya. Oke sobat, sekarang kita sudah sampai di Pasar Parungkuda nih, tepat di bawah kita ya. Seperti ini kondisinya, ramai lancar ya, aman, lancar jaya, alhamdulillah. Jadi Anda tidak usah ragu ya untuk bepergian hari ini nih, karena kondisinya aman, lancar. Ini adalah Pasar Parungkuda guys, luar biasa, termasuk pasar modern juga yang ada di Parungkuda. Oke, inilah Pasar Parungkuda
Dan ini adalah mengarah ke arah Bogor nih. Lancarnya sakemah aman. Dan sekarang kita lihat ke arah sebelah Sukabumi nih. Nah, di sini pun terlihat aman-aman saja ya. Lancar tuh. Mantap. Luar biasa. Dan sekarang kita akan menuju ke sana tuh ya. Ke pembangunan yang ada di Parung Kuda, yaitu eksit tol Bocimi tahap 2. Tapi saya ingin mencoba ini jalan sebelah belakang pasar ya. Di mana di sini terdapat Kampung Gobang. Biar sahabat tahu bagaimana keadaan kota Parung Kuda di sekitarannya. Nah, ini adalah Kampung Gobang nih guys ya. Luar biasa. Kampung yang amat sangat padat sekali guys ya. Luar biasa. Ini acara memeriahkan Agustusan pun di sini sedang dilakukan hari ini. Sehingga ramai sekali lokasi ini ya. Kampung ini ramai sekali guys. Luar biasa. Oke, sekarang kita terus lanjut menuju ke depan nih. Kita akan melihat ke atas nih ya. Tentu saja kita akan melihat Kampung Ciwarung dulu nih. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di depan kita itu adalah Kampung Ciwarung ya, Desa Cibunar Jaya. Kampung yang dilewati dan terdampak oleh progres tol Bocimi tahap 2. Oke lanjut ya. Inilah Kampung Ciwarung. Kita tepat berada di atasnya. Dan ini tol Bocimi tahap 2 mengarah ke arah Bogor. Oke, ini mengarah ke arah Bogor ya. Itu adalah akses untuk warga Kampung Ciwarung dan sekitarnya, termasuk Kampung Panagan dan juga Kampung Warung Gombong. Mantap. Oke sobat, terlihat jelas ya terus dikerjakan progres ini, alhamdulillah sangat luar biasa ya.
Pengecorannya terus dilakukan, terlihat oleh kita bersama. Mantap sekali. Kudu ngomongkan progres lahnya tinggal liwe kos kia ya. Memang sagedeng de beres ya. Alhamdulillah. Keseriusan pemerintah dan juga pengembang terlihat begitu nyata progresnya di sini. Mantap. Lanjut guys. Ini adalah simpang dari tol Bocimi tahap 2 ke tol Bocimi tahap 3 dan juga ke exit tol Bocimi yang ada di Kampung Pangadegan, Desa Sundaunang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Oke guys, sekarang kita sudah menjelang sampai nih ke Jalan Raya Parungkuda atau Jalan Raya Siliwangi Bogor Sukabumi. Terlihat di area exit tol Bocimi ini juga lancar ya, tidak ada penumpukan kendaraan. Mantap. Luar biasa guys. Ke sebelah kiri adalah ke arah Sukabumi, sedangkan ke sebelah kanan itu adalah mengarah ke arah Bogor ya. Yeah.
Oke ya, sobat, progresnya terlihat terus dikebut dan dikerjakan dan menjelang selesai. Oke, mudah-mudahan progres ini berjalan dengan lancar ya, agar bisa segera kita rasakan manfaatnya. Kita dukung terus progres ini sampai selesai. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak telah mengklik video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe langsung dari Parung Kuda Sukabumi. Kang Acit Channel mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.